lain. Min, aku heran ya. Ini waktu kok kayaknya rame banget ya, Min? Kagak tahu, jangan tanya Mimin, tanya aja sama mbaknya nol di dalam langsung kenapa wartegnya rame. Gas, Mimin, gas. Apaan? Penuh begitu? Mau duduk di mana di bagasi? Lah, emang aku tak ada bagasinya, Win? Gak tahu. Emang aku tak ada bagasinya, Nis? Gak tahu nggak penting. Kalau kamu nggak tahu ngapain kamu sebut? Aku naik mobil aja lah. Up, Mimin up, Mimin up. Bukan, Min. Warung yang ini juga rame. Kenapa mereka bisa rame ya, Min? Kayaknya Mimin tahu deh. Apa yang bikin warung ini sama warung tadi rame? Apa? Kalau di warungnya Mas Pur, yang lain ini siapa? Kalau pagi itu Mbak Yanti, kalau siang menuju sore aku. Seringnya? Aku. Pantesan. Kenapa, Min? Soalnya warung ini sama warung tadi, yang ngejaga itu cantik mbak-mbaknya. Yoni, mau berangkat kerja? Iya, Bang Ferdi, anterin atuh yuk. Ayo, ya udah, order aja. Oh, siap. Nah, orderannya udah diambil ya? Saya belum nyalain handphone. Cancel dulu. Di-cancel? Iya. Udah. Nah, ini baru siap. Order lagi? Order lagi. Iya tuh. Nah, udah. Loh, kok warung nasi Pelipur lapar? Bukannya mau ke mall? Iya tuh, Bang Ferdi. Security mah sebelum kerja teh harus makan dulu biar enggak lemas. Oh iya iya iya. Ayo ah. Kita saya pulang dulu ya. Mau langsung aja pulang? Terima kasih Mbak Yanti. Sama-sama. Ya. Lumayan ada yang jemput, jadi saya naik motor nggak jalan kaki. Emangnya kayak saya sendirian dulu. Ya udah Mbak Yanti. Mbak, tadi banyak nggak yang datang? Tadi ada yang datang Mbak Yuni sama suami saya. Oh, enggak. Maksudnya yang lain ada nggak pengunjung lain yang datang? Selain suami saya, tadi nggak banyak yang datang sih. Gak tahu kenapa. Itu ya, bingung juga ya kenapa ya. Sepi ya Mbak Yanti ya? Jangan tanya sama saya, kan tadi saya bilang. Saya gak tahu. Ini juga lagi ngomong Mbak Yanti sama diri sendiri lagi nanya. Ngomong sama diri sendiri? Emang ada yang jawab? Bodoh amat. Mbak Yanti pulang aja Mbak, capek kali sih Mbak.